Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat subuh musalla al-hikmah Talkandang Situ Bondo rahimani wa rahimakumullah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta sesuatu, memintalah kepada Allah. Ini betul-betul pelajaran muraqabah yang luar biasa. Syariatnya ketika saya ke Pak Dadang, Pak Dadang minta air, Pak Dadang ada air, Pak Dadang minta air. Syariatnya ke Pak Dadang atau ke teman kita. Tetapi hakikatnya kita minta itu tadi minta kepada minta rezeki dari Allah lewat Pak Dadang. Tata penataan hati semacam ini, Pak, yang harus kita olah dari waktu ke waktu. Ketika kita membantu orang, maka di hadapan kita ini memang manusia, tetapi hakikat yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja terhadap sesuatu yang memang makhluk tidak bisa memenuhi. Misalkan minta hujan, minta dipercepat jodohnya, minta dipercepat, diperbanyak rezekinya, itu ke makhluk tidak bisa. Jadi yang dimaksud apabila engkau meminta, ya, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah, itu terhadap semua permintaan. Kalau permintaan yang makhluk tidak bisa memenuhi, pastilah gitu. Kita dilarang meminta nasibnya supaya baik kepada orang yang dianggap pintar. Syaratnya ya bawa kembang, bawa apa itu, cengkir gading, ya kembang tujuh rupa, kadang-kadang ada sembelihannya apa begitu. Kalau tidak ayam utuh ya rempelo hatinya begitu, Pak. Menyan gitu ya. Itu terhadap hal-hal yang makhluk mustahil bisa memenuhi permintaan. Jangankan terhadap yang seperti itu, syirik besar. Terhadap hal-hal yang makhluk bisa memenuhi pun, maka harus kita tata hati kita. Hakikat permintaan kita tadi itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan gaji dari kantor, dari perusahaan gitu, itu syariatnya dari atasan kita, dari perusahaan kita, tempat kita bekerja. Tetapi hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak muraqabah, kalau tidak memiliki muraqabah, kesadaran dilihat dan berinteraksi dengan Allah, tidak bisa orang seperti ini. Maka ini penting sekali untuk kita telaah dan kita fahami. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini juga sama. Pertolongan dalam bentuk dua hal. Pertolongan yang Allah, yang manusia tidak akan bisa mampu menunaikan, maupun yang makhluk mampu menunaikan. Misalkan menghentikan hujan, itu jin bisa, Pak. Jin itu bisa. Jadi jin itu bisa merekayasa alam ini. Bagaimana caranya? Mungkin ya teknologi manusia juga sudah bisa. Nah, kalau jin ini kan instan kita. Kalau teknologi manusia kan memang harus pakai perangkat.
pakai laser, pakai apalah itu, dan itu tidak mengapa. Kemudian kalau jin ini kita instan minta sama jin ya untuk menyingkirkan hujan di area ini karena mau ada parlo misalnya, mau ada hajatan. Nah, jin ini minta syarat sesaji dan lain sebagainya. Minta selain sesaji, berupa sesaji juga minta gerakan-gerakan. Minta gerakan-gerakan apalah, pakai umplung, pakai dudek-dudek atau apa gitu lah. Ya, seperti di mana itu? Di Mandalika atau di mana itu? Dan jin itu bisa berhasil, bisa tidak. Sama di Mandalika itu, meskipun sudah pakai sesaji. Dulu itu Pak yang viral itu ya, siapa itu? Rara, siapa Mas? Rara itu ya hujan juga ternyata. Setelah beberapa menit itu memang sudah waktunya terang-terang, sudah enggak hujan, dia anggap berhasil gitu. Tapi memang jin itu bisa. Kalau dia tidak mempermainkan manusia, ya dia penuhi betul itu. Penuhi betul. Nah, Rara itu kayaknya sangat dipermainkan itu oleh jin yang dia mintai. Nah, ini syirik, Pak. Tidak boleh minta kepada jin, dan memang sudah ada larangan tersendiri bekerja sama dengan jin itu tidak diperkenankan. Nah, ini adalah hal-hal yang makhluk bisa memenuhi. Nah, kalau minta hujan ini tidak turun, misalkan pakai teknologi minta pertolongan kepada tim ya, ada tim-tim yang seperti itu bisa menghalau, memindahkan hujan itu bisa dengan teknologi, dan itu tidak syirik karena memang rekayasa alam tidak menggantungkan pada kekuatan gaib bangsa jin, dan ini bisa. Tetapi meskipun manusia bisa menghalau hujan, ketika kita mintanya itu hakikatnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolongnya ikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat berikutnya yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Ibnu Abbas di saat Ibnu Abbas dibonceng oleh baginda Nabi itu adalah, wa'alam, ketahuilah wahai anak muda, wahai bocah, annal ummata lawija tama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, wahai bocah, kalaupun manusia berkumpul, kalaupun segenap manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, sesuatu manfaat di syai'in, maka lam yanfa'uka maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah tentangmu, untukmu. Makanya tadi implikasinya, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Berarti artinya, dengan kata lain, kalau minta pertolongan, jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Ketahuilah wahai anak muda, apabila yang selain Allah itu, seluruh makhluk itu berkumpul dan akan memberikan pertolongan atau kemanfaatan kepadamu, niscaya dia tidak akan terjanji, tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada engkau, kecuali apa yang telah Allah catat, yang telah Allah tulis untukmu. Ini Pak, Masya Allah. Sudah Allah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan garis tegas di situ, bahwa apa ini? Tidak ada daya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di situ sangat dinafikannya, sangat dinolkannya kemampuan yang selain Allah itu. Maka kalau pun meminta, mintanya kepada Allah. Kalau pun minta pertolongan, minta pertolongannya ya harus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini diperjelas kembali sebaliknya.
Wa in tajtama'u 'ala ayyadurruk ala ayyaduruka, dan apabila mereka berkumpul, segenap makhluk ini berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, isyai'in, memberikan satu mudarat kepadamu, lam yaburruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik, maka tidak akan bisa menimpakan sedikit pun kemudaratan itu kepadamu kecuali yang telah Allah tuliskan, yang telah Allah gariskan atasmu. Ini sebaliknya, kemanfaatan maupun kemudaratan itu tidak akan bisa disebabkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini meskipun orang dipuji, meskipun orang diejek-ejek, meskipun orang berusaha dicelakai, meskipun orang berusaha dihambat-hambat, dikembok-gembok jalan karirnya misalkan, ini tidak akan efek kecuali kalau memang Allah berkehendak. Sekarang musimnya pilpres, ada salah satu pihak yang nada-nadanya ini dihambat sana sini. Siapa yang mendekat dihabisi, siapa yang mendekat dicelakai, siapa yang membantu, wah, diserang seperti itu. Dan kelak apabila orang ini pun menang atau orang ini pun kalah misalkan, ini bukan karena usaha manusia yang menghambat tadi itu, atau bukan karena pendukungnya yang sangat banyak seperti itu. Di Malang dihadiri 1 juta orang, di Sidoarjo 1 juta 200 orang, di Makassar 1 juta orang, jalan sehat pagi itu, Pak. Gitu. Daftar di KPU memadati area sana. Tidak dibayar, malah dari Sumatera itu sekeluarga beli tiket PP 5 juta sekeluarga itu. Dari Sidoarjo 500 orang berangkat sendiri, bawa bekal sendiri, bayar sendiri. Ada pihak lain yang tidak seberapa banyak, di wawancara itu per orang didatangkan 100 ribu ya, timbang ke sawah katanya. Nah, ini upaya-upaya manusia menggulungkan seseorang, ada juga yang akan menimpakan mudarat atau menggagalkan seseorang. Ini yakin kita, kalaupun yang diangkat-angkat tadi itu kelak akan betul-betul naik, ini bukan semata karena diangkat-angkat oleh manusia, tetapi karena memang tertulis di kitab Allah di Lauh Mahfudz bahwa yang bersangkutan telah ditakdirkan seperti itu. Sebaliknya, yang kalah nanti itu meskipun direkayasa untuk menjadi menang, sehebat secanggih apapun rekayasa itu, makar itu, maka makar Allah akan tidak bisa tertandingi. Maka jadi tidak jadi, gul atau tidak gul, ini sepenuhnya sudah ditulis oleh Allah. Tetapi kan curang Ustaz misalkan, tapi kan dolim orang-orang, ini memang sudah satu proses sunatullah. Yang dolim akan mendapatkan ganjaran kedolimannya, yang curang akan mendapatkan ganjaran kecurangannya. Karena memang oleh Allah sudah ditakdirkan ada pihak yang curang, yang dolim, yang culas dan lain sebagainya. Bahwa sesungguhnya adegan ini sudah ada endingnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila itu kita yakini dalam hidup kita, kita berusaha, kita berniaga, kita berupaya sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, kita tetap yakin endingnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita upayakan adalah penempatan diri kita menghadapi ending itu seperti apa. Harus tetap kita berada di dalam stabilitas haqqatu qadih, ketakwaan yang benar-benar takwa. Enggak kelak, jangan sekali-kali kita ketemu ajal padahal kita belum illa wa antum muslimun, kecuali kalau sudah berserah diri sebenar-benarnya. Hanya itu sebenarnya yang kita tunggu. Kemudian nasihat-nasihat berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa wajafat tisuhuf. Nah, ini telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran mushaf itu. Maksudnya apa?
takdir tadi itu telah ditulis dengan rapi oleh Allah, dan tulisan itu sudah kering, sudah tidak bisa dihapus-hapus, dan lembaran-lembaran tadi itu sudah di-shift, sudah dijilid, sudah diangkat, sudah tidak ada lagi di meja kerja, sudah tidak akan diubah-ubah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan itu sudah terjadi 50 ribu tahun sebelum manusia itu lahir. 50 ribu tahun sebelum manusia dilahirkan, lembaran tulisan-tulisan itu sudah ada, mushaf itu sudah ada, pena sudah kering dan sudah diangkat. Jadi itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan takdir yang baik dunia sampai dengan akhirat. Ini kalau sekalian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsu hasanan sahih, itu hadis hasan sahih, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan di riwayat yang lain hal yang serupa. Berbunyi ikhfadilah, nasihat Nabi tadi itu bunyinya ikhfadilah tajidahu amamaka. Tadi kalau jagalah Allah maka Allah akan berada di pihakmu, maka di sini kalimatnya agak sedikit berbeda. Jagalah Allah maka niscaya Allah akan senantiasa berada di hadapanmu, di depanmu. Ta'aruf ilallahi firrakhai ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah di saat engkau lapang. Atau dalam penjelasan yang lain dinyatakan, perkenalkanlah dirimu kepada Allah di saat engkau lapang. Ini ada dua versi, tetapi sama, hakikatnya sama. Kenalilah Allah di saat lapang, atau perkenalkanlah dirimu kepada Allah di saat engkau lapang. Mana tadi? Ta'aruf ilallahi firrakhai ya'rifka fisiddah, maka niscaya dia Allah akan mengenalimu di saat engkau sendiri. Ini maknanya semua sudah paham pastinya, Pak. Jikalau kita senang, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perkenalkan diri kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat kita terjepit butuh pertolongan, terjepit kita di saat-saat sulit, maka Allah akan mengenali dan menurunkan pertolongannya kepada kita. Ya'rif kafisita. Wa'lam, ketahuilah wahai anak muda, wahai bocah, annama akhta'aka lam yakulli yusibaka. Sesuatu yang dihindarkan untukmu maka tidak akan pernah bisa menimpamu. Ini mirip dengan yang tadi itu. Semua orang ingin memberikan memberikan mudarat, tetapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan bisa. Di sini kalimatnya wa'lam anna ma'ah to'aka, sesuatu yang telah dihindarkan untukmu, lam yakulli yusibaka, maka tidak akan bisa menimpamu dengan kekuatan apapun. Wa ma asabaka lam yakuni yukhti'aka, sebaliknya apa yang telah ditakdirkan menimpamu maka akan terhindar darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu membersamai orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus bersabar. Tabur sabar sudah kita urai dulu itu ya. Sabar itu ada tiga: sabar dalam taat, sabar dalam menjalankan meninggalkan maksiat, dan sabar di dalam menerima takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini. Nah, kalau kita bersabar maka pertolongan itu akan senantiasa datang.
Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dinyatakan istainu bis-shabri was-shalah. Jadikanlah pertolongan kalian, upayakan pertolongan Allah untuk kalian dengan cara sabar dan sholat. Yang di sini poinnya sabar. Apabila kita bersabar, maka potensi atau garansi pertolongan Allah itu akan turun. Wa annal faraja ma'al karb. Sesungguhnya solusi itu atau jalan keluar itu beserta dengan keterjepitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya kesulitan itu bersama pada kemudahan. Begini Pak, ini perlu kita perjelas. Anna nasra ma'as sabr. Anna la faraja ma'al karb. Wa anna ma'al usri yusra. Tiga hal ini, bahwa pertolongan Allah itu senantiasa bersama, ma'an atau ma'iyah itu bersama, bukan terkhusus pada kalimat yang wa'anna ma'al usri yusra. Selama ini kita pahami adalah setelah kesulitan akan mendapat apa, kemudahan. Santai saja, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan apa, setelah kesulitan itu adalah kemudahan. Bukan setelah, di sini bukan ba'da, tapi bersama. Ini yang perlu kita betul-betul pahami, sehingga kita timbul optimis. Di setiap kesulitan apapun, di setiap keterjepitan apapun, sesungguhnya bukan setelah terjepit akan ada solusi. Bukan setelah mendapat kesulitan akan ada solusi, bukan. Tetapi sesungguhnya solusi itu ada di dalam kesulitan itu. Ma'iyah itu bersama. Maka yang harus kita lakukan ketika mendapatkan kesulitan atau mendapatkan satu keterjepitan itu bukan kemudian apa? Menunggu-nunggu solusi. Tidak, tetapi memecahkan ini solusinya di mana? Karena pasti ada solusi di sini. Pasti ada solusi di sini. Maka semakin cepat kita menemukan solusi itu yang memang oleh Allah sudah dijanjikan di dalamnya, bukan setelahnya. Ya kita jalani dulu kesulitan inilah, nanti pasti ada jalan keluar. Tidak. Ketika ada kesulitan, sebenarnya disitulah juga ada kemudahan. Ketika ada keterjepitan, sebenarnya disitu juga lah ada kelapangan. Maka tidak perlu nunggu-nunggu lama-lama. Wis ben wis kita rela ikhlas, ini lagi bangkrut kita. Ya nanti kan ada jalan pasti. Bukan nanti, sebenarnya saat itu juga. Ini yang perlu kita kuat rahasianya. Yang perlu kita kuat sehingga timbul apa? Optimisme kita di dalam menjalani, dalam menghadapi kesulitan. Yang butuh kesabaran tadi itu, karena di dalam kesabaran ada pertolongan Allah. Di dalam keterjepitan ada solusi dari Allah. Di dalam kesulitan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, ini hadis lumayan panjang, dan karena jawab Ibnu Qayyim tadi itu sebenarnya kalau diurai, digali faedahnya itu sangat-sangat banyak. Tapi cukuplah kita uraikan sekilas-sekilas, yang penting kita sudah menelaah ini, dan mudah-mudahan sebatas yang bisa kita sampaikan atau sebatas yang bisa kita cerna, mudah-mudahan tetap kita mendapatkan fadilah keberkahan thalabul ilmi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan atau apa? Kita kurang 3 menit salat isra'nya, monggo Pak. Pak Deddy, monggo. Jarang datang, monggo. Apa yang mau? Cukup jelas dan panjang. Oh, siap. Pak Setan enggak ada. Pilih sinten, Pak? Amin, Pak. Amin. Demikian Bapak sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.